Di episode kali ini, Nico benar-benar kewalahan menghadapi sikap Ayu yang semakin hari semakin gila. Setiap apapun yang dilakukan oleh Ayu membuat Nico benar-benar pusing karena tindakannya ini selalu bertentangan dengan apa yang diinginkannya. Nico sadar kalau apa yang terjadi ini adalah karena karma telah mengkhianati Starla. Namun Nico berjanji ia akan menebus semua kesalahannya terhadap Starla dengan cara menolak dan tidak akan tergoda lagi dengan rayuan Ayu. Namun yang jadi permasalahannya, Ayu tidak akan membiarkan Nico terus-terusan menolak dirinya. Ia akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan hati Nico kembali. Lantas rencana licik apa lagi yang akan dilakukan oleh Ayu untuk menjerat Nico? Karena kita juga tahu Ayu selalu menggunakan cara yang licik untuk menggapai tujuannya.